Alah, tiap hari beritanya pasti kayak gini. Gerakan teroris lah, Islam garis keras lah. Emangnya ada berita lebih bagus apa daripada berita kayak gini? Nak, Zakil. Ayah pengen bicara sama kamu. Bicara apa sih ya? Kamu ingat gak sama si Farhan, teman kamu waktu SMP itu? Ayah dengar-dengar sekarang dia jadi juara dai nasional mewakili pesantrennya. Aduh, jadi maksud ayah apa? Ayah pengen Zakil mondok juga gitu? Kan sebentar lagi Zakil kan sudah lulus SMA. Ayah tuh pengen sekali Zakil itu masuk pesantren sambil mendalami ilmu agama. Apaan sih ya? Ayah gak lihat apa barusan berita di TV? Mereka gara-gara memperdalam ilmu agama malah jadi fanatik buta ya. Dikit-dikit ngebom lah, teroris lah. Ayah pengen Zakil kayak gitu. Kamu kan belum tahu dunia pesantren sama Islam secara mendalam. Halah, pokoknya enggak ya. Ayah gak lihat apa berita barusan di TV? Di sana, di TV barusan ada berita pendai masuk penjara gara-gara penista agama ya. Ayah mau Zakil kayak gitu. Bukannya seperti halah, itu. Halah, pokoknya enggak. Zakil. Bangun dulu. Apa? Kakak pengen maksa Zakil juga buat kuliah di pesantren? Dengerin kakak dulu. Seandainya kamu sekali ini aja nurut sama ayah, dek, kakak yakin ayah pasti senang sama kamu. Apaan sih? Pokoknya enggak. Dengerin dulu. Dulu ayah tuh pernah nyuruh kakak juga mondok. Ya reaksi kakak sama kayak kamu, kakak nolak waktu itu. Tapi sekarang deh, kakak nyesel. Kenapa? Kakak gak tahu Islam sama sekali. Tapi kak, belajar Islam di pesantren itu bosankan. Kamu mana tahu? Cobalah, kamu coba dulu. Toh kamu belum kenal dunia pesantren sama Islam lebih mendalam kan? Kakak cuma gak pengen kamu sama. Alah, terserah. Ya, mau ya. Nanti kakak bilangin sama ayah. Pokoknya lusa kamu harus sudah siap-siap. Nurut sama kak, yakin deh itu demi masa depan kamu. Ini baru hari pertamaku di pesantren. Namun, entah mengapa semua terasa berbeda. Islam yang dulu kusangka selalu identik dengan teroris dan kekerasan, sekarang malah menampakkan padaku sikap ramah dan kehangatan. Padahal aku di sini baru sehari. Tetapi mereka sudah memperlakukanku selainnya keluarga mereka sendiri. Ah, syahdu rasanya mendengar nadum-nadum berdendang seirama. Seakan-akan Islam semakin mendekapku dalam kehangatan dan keramahan. Ya, setidaknya di sini aku mulai menyadari satu hal, bahwa Islam yang seharusnya ku kenal bukan seperti apa yang sering media massa beritakan. Setidaknya untuk hari ini, Islam sudah memberiku banyak kejutan. Ayah, maaf. Kini Zakil mulai menyadari sesuatu. Islam yang seharusnya Zakil kenal
adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini Zakil banyak belajar bagaimana berislam dengan semestinya. Islam memang tak memandang semua agama sama. Namun Islam memperlakukan semua agama sama. Bahkan setiap nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila sebagai asas negara kita ternyata lebih dulu diajarkan oleh Islam dalam ajarannya. Dalam Al-Quran ya, Al-Quran yang ketika di rumah tak pernah sekalipun Zakil baca. Terima kasih ya. Kini Zakil sudah bertekad kuat untuk perdalam Islam agar nanti Zakil bisa mengenalkan kepada semua orang di dunia ini bagaimana esensi ajaran agama Islam yang hakiki. Islam yang seharusnya kita kenali.